Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang ditanyakan ini sebenarnya adalah permasalahan khilafiyah, perselisihan pendapat di kalangan para ulama kita. Perselisihan itu berakar dari perselisihan para ulama tentang hukum salat tarawih dan salat lail, salat malam atau salat tahajud, ya. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa salat tarawih itu berbeda dengan salat malam. Nah, sehingga seseorang itu dia bisa melakukan salat tarawih di awal malam dan dia bisa salat tahajud di akhir malam. Nah, dan sebagian ulama juga berpendapat, ya, bahwa salat lail, salat tarawih dan salat tahajud itu sama. Ya. Dan saya cenderung kepada pendapat ini. Kenapa? Setiap salat yang dilaksanakan di waktu malam setelah salat isya sampai sebelum subuh itu disebut salat lail, salat malam. Kemudian ketika salat ini dilaksanakan setelah tidur, ya, apa, setelah bangun dari tidur, maka ini yang disebut dengan salat tahajud. Tapi itu juga salatnya, paham? Itu yang disebut dengan salat tahajud. Nah, kemudian ketika salat lail ini dilaksanakan secara berjamaah di malam-malam bulan suci Ramadan, ini yang disebut dengan apa? Salatul tarawih. Itu juga salatnya. Faham, ya? Ah, sekarang para ulama yang mengatakan bahwa salat lail, salat tarawih, salat tahajud itu sama, mereka sendiri berselisih pendapat tentang apakah seseorang itu boleh, ya, salat melebihi dari 8 rakaat atau terbatas pada 8 rakaat saja. Faham, ya? Ya. Maka dia menjadi 11 atau 13 rakaat dengan witirnya, begitu, ya, kalau 8. Nah, ini terjadi perselisihan pendapat juga di kalangan ulama kita. Di antara ulama ada yang mengatakan, ya, bahwasanya salat, ya, salat lail ini boleh dilaksanakan 8 rakaat dan boleh lebih dari itu tanpa batas. Boleh dia 20, boleh dia 40, boleh dia sampai 100 rakaat tanpa batas. Mereka berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili matna matna, salat lail itu dua-dua. Yang jelas katanya dilaksanakan dua rakaat, dua rakaat, dua rakaat, itu tanpa batas. Nah, para ulama inilah yang berpendapat seseorang itu boleh saja dia salat tarawih di awal malam bersama dengan imam, kemudian dia tambah nanti dengan salat tahajud setelah dia bangun dari tidurnya di akhir malam, baru dia tutup dengan witir seperti yang disebutkan tadi, ya. Iya. Jadi boleh dia lanjutkan salat tahajud berapa rakaat pun, yang jelas dua rakaat. Sebagian ulama berpendapat lagi mengatakan bahwa tidak, salat lain itu hanya 8 rakaat ditambah witir 3 menjadi 11. Nah, terkadang salat lail ini diawali oleh Nabi dengan 2 rakaat ringan di awalnya, tambah 8 menjadi 10, ditambah 3 rakaat witir menjadi berapa? 13. Paham, ya? Ya, katanya tidak boleh lebih dari 13 salat witir, salat tarawih, atau dia adalah salat lail, atau dia adalah salat tahajud, tidak lebih dari 13 rakaat.
Dalilnya apa? Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kaifiyah salat lailnya, Nabi tidak pernah didapatkan, diriwayatkan beliau melebihi dari 13 rakaat. Apakah Nabi melaksanakannya 11 atau 13 rakaat? Jelas ya? Ala kulli hal, ini adalah khilafiyah ya, perselisihan. Nah, yang menguatkan pendapat bahwa boleh lebih dari 13 rakaat atau 8 rakaat ya. Iya. Maka dia boleh saja melaksanakannya di akhir malam. Ya, melanjutkannya ya di akhir malam. Iya. Nah, sekarang permasalahan witir yang ditanyakan tadi ya. Permasalahan witirnya ini bagaimana? Yang jelas Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya, ya, tidak boleh ada dua witir. La witratain, tidak boleh ada dua witir fi lailatin, di dalam satu malam. Ya. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Dalam hadis yang lainnya Nabi bersabda, nah, apabila salah seorang di antara kalian solat di waktu malam, kemudian dia mendengarkan, dia khawatir akan terlambat, ya sudah masuk waktu fajar, kata Nabi, maka hendaklah dia solat satu rakaat. Yutirulahu maqada salla. Ini yang mewitirkan solat yang telah berlalu. Ini yang mewitirkan solat yang telah berlalu. Nah. Nah sekarang, kalau witir mau diakhirkan, dilaksanakan di akhir, ya kalau dia kuatkan pendapat yang kedua tadi ya. Ya, kalau dia mau salat di akhir, witirnya di akhir, tentunya dia tidak boleh salat apa witir bersama dengan imam. Begitu ya. Karena tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Nah, tapi kalau dia witir bersama dengan imam, maka dia tidak boleh lagi witir di akhir malam. Seperti itu ya. Iya, seperti itu. Nah sekarang, kalau misalnya dia witirnya di akhir malam, ini dia luput dari satu keutamaan sebenarnya. Dia tinggalkan witir bersama dengan imam, pulang. Nanti witir sendiri di akhir malam. Ini lepas dari satu, apa? Luput dari satu keutamaan. Apa itu? Keutamaan witir bersama apa salat bersama dengan imam sampai akhir. Yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'a imamihi hatta yansarifa faka'annama shalla minal lail." Siapa yang salat bersama dengan imamnya sampai selesai. Artinya sampai selesai witir, maka seolah-olah dia itu, artinya pahalanya itu sama kalau dia sholat satu malam penuh. Satu malam penuh. Nah, jadi kalau dia mau mengejar keutamaan ini, lebih baik dia witir bersama dengan imam. Di akhir malam dia lanjut. Lanjut sholatnya tapi jangan witir lagi. Begitu ya. Ini yang menguatkan pendapat boleh lebih dari 8 rakaat. Ya, adapun saya sendiri pribadi dan tidak ada paksaan ya dalam masalah ini, saya sendiri pribadi saya menguatkan pendapat bahwa salat lail itu tidak lebih dari 13 rakaat sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tapi kalau ada yang mau menguatkan selain daripada itu tidak ada masalah. Ya, ini adalah masalah khilafiyah.